Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan si nih Jelma Kumoring ya. Buat Jelma Kumoring dia. Ya, selamat menonton. Oke. Okay. Nyak Jelma Kumoring asli Campang Tolu. Oke. Okay. Ini gumuri pi raket ya. Sija nyak haga gipiu raket ya mencak kita aja ya kan. Nyak gipiu raket raket holau ya jakolpah ya. Oke, okay, kita pakai bahasa Indonesia lagi. Ini apa namanya raket original ya terbaru nih dari Yakuza ya, brandnya Yakuza. Ini original Jepang coy ya, ini dari Jepang ya. Yakuza 35 lbs luar biasa kerennya ya kan, harganya juga ya sanggup lah lo, nggak mahal harganya, nggak mahal mahal hama murah. Oh ya, jadi yang minat yang mau beli ini nomor WhatsApp gua, silahkan di WA. Oke, kita review raketnya dari mana dulu ya, dari atas dulu. Oke, kita intro dulu lah ya, opening dulu. Oke, lanjut. Nah, ini kita mulai dari frame atas. Ini ada paling atas di sini. Paling pojok ini ada gromet putih, ya, 2 biji. Nanti kalau 3 biji dia tanggung ya, jadi 2 biji lah ya. 2 biji aja, jangan banyak-banyak. Ini di sini ada premnya warna hitam, hitamnya hitam dop, sama kayak kulit gua, hitam dop. Sombong amat. Lanjut lagi bosku, kita turun ke sini. Di sini ada tulisan Yakuza ya. Untuk prem dalam kiri kanan itu Yakuza. Nih. Ya, keren banget tulisannya, tulisan kanji ya Jepang ya. Tapi masih kita bisa baca Yakuza. Bacanya Yakuza. Kita turun ke sini, di sini ada motif apa namanya ini? Garis-garis ya, ya kosmetiknya ya. Kosmetiknya. Ini keren banget. Bentuk premnya juga ideal banget ini. Enggak lebar, enggak kecil, standar ya, tengah-tengah. Cocok buat situ yang suka smash. Kita turun ke sini. Untuk grommetnya ini warna hitam, atasnya doang tadi putih. Terus bawah sini ini ada grommet U. Ya, gromet U 4 biji. Nanti kalau 2 biji dia agak enak ngelihatnya ya. Ya, jadi 4 biji. 2 biji begini jadinya nanti hitam. Ya, ini bentuk frame bawahnya ini aerodinamis, aero diamond, jadi bentuk diamond untuk di sini bawah. Ya kan, untuk bawah sini diamond. Set, naik sini ini bulat biasa. Oke, mantap banget nih raket tuh. Ya. Terus kita ini buat thumbnail dulu ya, buat thumbnail nih, keren banget. Oke, kita turun ke subnya. Kita turun ke subnya sini. Nih, ini mantap. Tuh, ini subnya warna hitam. Di sini ada logo Y ya, Yakuza. Y-nya keren, ya, bukan kaleng-kaleng Y biasa ya. Ini Y-nya gaya-gaya aksen-aksen Jepang gitulah ya. Untuk sub dia hitam juga. Ini tipenya Nanotech 700. Yakuza Nanotech 700 ya. Ini harganya variasi sih ya. Di online itu ada yang 300 jualnya. Ada yang 280 ya. Dan gua bisa jual di bawah itu ya. Gua bisa jual di bawah itu se-Jabodetabek pre-ongkir ya. Jabodetabek pre-ongkir. Nah, sekitaran Bekasi kita bisa ketemu COD ya, itu sekitar Bogor, Cilengsi, Cibubur. Untuk Bekasinya Jati Asih ya, karena lokasi gue itu Pila Nusa Indah Jati Asih ya, dekat situlah ya, Bojongkulur. Kita bisa ketemu langsung buat belinya ya, siapa yang mau beli. Kalau yang di luar Pulau Jawa itu ongkir ditanggung pembeli, ongkir ditanggung pembeli. Oke, ini turun ke sini, ini ada garis-garis lagi ya, motif-motifnya keren. Terus mana speknya? Nah, untuk spesifikasinya ini. Ya, dia fleksibel 90 plus minus 0 3 mm. L-nya 67, L-nya apa ya? Luas. Lebar, itulah ya. Terus untuk beratnya dia 82 gram plus minus 2 gram 84 gram di 4 IU masuknya. Untuk balance point di 295 plus 3 ya 298. Ini head happy. Dia raketnya head happy, fleksibel, beratnya 4 IU, mantap ya. Jadi kira-kira sendiri cocok apa enggaknya di tangan lulu pada ya. Oke,
Kita lanjut untuk tarikan ya, dia tarikannya 35 lbs nih bro. Ini mantap ya, raket 35 lbs, harganya di bawah 300, coba itu ya. Nih, silahkan di WA, sekali lagi ini WA gua. Oke, kita lanjut ke bagian kon. Konnya di sini Yakuza, gini doang, nggak ada lagi. Terus bentuk konnya begini ya, ada dicoak sedikit. Nih, mantap, mirip Victor ya. Tuh, mirip Victor. Keren untuk Monggol, dia warna putih, ada udah ada gripnya dari sananya, warna putih untuk grip karetnya. Dan di sini ada end capnya Yakuza. Dan ini warna gold. Ya, gold ini ya pink, keren. Kayak mirip Lining Winstrom ya, Lining yang mahal itu. Keren banget. Oke. Ini silahkan untuk teman-teman yang minat dengan raketnya, silahkan di WA aja itu nomor gua. Ya, dan ini fleksibel. Subnya fleksibel. Ya, subnya fleksibel. Jadi silahkan teman-teman dicobain raketnya ya. Kira-kira cocoknya ya, kalian cocoknya pakai raket ini apa bukan gitu kan. Nah, ini speknya tadi. Tarikan 35 lbs, beratnya 4 IU 84 gram, 82 gram, terus dia fleksibel. Mantap. Mantap, 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 mantap. Keren. Balance point di 298 ya, head happy. Oke, itu aja. Jangan lupa di subrek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.